Halo guys. Tadi jaringannya hancur jelek. Mudah-mudahan nggak nge-lag lagi ya. Kenapa nggak main RP lagi? Main kok, cuman udah nggak di DP ya. Penjelasan lebih jelasnya nanti setelah stream ini aku jelasin ya. Setelah off stream aku jelasin. Okay, jadi sabar. Kita berburu dulu sekarang. Gak patah-patah kan? Kalau patah-patah kasih tahu ya. Ya, 1-2 jam lah kita berburu, terus lanjut squad. Yang nanya-nanya soal RP nanti ya, nanti aku jelasin, cuman jangan ditanya-tanya dulu lah. Udah. Lagi gak main RP nih, jadi gak pas kalau mau nanya-nanya RP. Ntar aku setting thumbnailnya dulu guys. Ini game The Hunter Call of the Wild. Udah lama kok ini game, dari 2021. Dulu udah dulu banget main waktu awal keluar. Terus sekarang karena ada map baru jadi main lagi. Ini map baru nih. Ya. Yeah. 30-47 kilo cewek betina, kita cari jantan nih guys. Ini bukan main squad, nanti main squadnya habis buru-buru. Squad itu real milsim, military simulation. Kalau ini The Hunter ini lumayan berat, 79 GB kalau nggak salah. Kalau sambil stream berat, karena aku streamnya pakai laptop, terus stream sambil main game, jadi suhunya cepet naik. Kalau di laptop tuh yang penting suhu. The Hunter itu yang 110 itu basic ya, jadi kalian nggak dapat DLC packnya. Dulu aku beli itu 1.200.000 kalau nggak salah. Sekarang basicnya 110, yang fullnya itu berapa ya? 700-an ya kalau nggak salah. Ya. Kita cari rare animal nih. Rare itu
hewan-hewan yang langka. Kalau kerja ya nggak live lah. Eh, ada kerinci. Mana tuh kerinci? Jadi pertanyaannya konyol gitu. Kalau aku kerja aku nggak mungkin live gitu loh. Jadi nggak perlu ditanya lagi yang kayak gitu. Ini aku udah lama banget main ini. Ini ada 1400 jam kali ya kalau dilihat di Steam. Ada kelinci, guys. Mana tuh kelinci? Kayaknya sampai kabur nih. Ya kita cari yang rare-rare ini, kalau yang biasa aja mah gampang. Rumputnya tebel bet lagi. Wah, itu tuh. Oh, ini emang sarangnya nih. Nah, di sini senjatanya beda-beda. Nggak bisa sembarangan pakai senjata. Ini lubangnya nih. Mana tadi dia? Iya dong, ini udah full nih aku jalanin nih. Udah keliling. Mapnya udah kebuka semua. Mana ada piton di sini? Ini banyak jejak nih. Oh, Valodir. Kalau kalian beli yang 100.000 itu nggak bakalan dapat senjata DLC. Nih nih, yang aku pakai ini. Oh bukan. Oh, aku nggak pakai senjata DLC nih. Ada senjata DLC itu senjata gratis dari DLC packnya itu kalau beli full. Bisa multiplayer nih. Facecam. Nantilah facecamnya. Itu diskon loh, murah loh, 150.000 sekarang. Dulu aku beli itu 1.200. Jarang-jarang dia diskonnya itu gede. Gak ada ini senjatanya, senjata-senjata berburu kecuali ini nih. Ini M1. Ini kan memang senjata tempur Perang Dunia Kedua itu.
Jadiin senjata berburu. Nah, kita sambil jalanin misi aja dulu. Ada kendaraannya, ada motor. Cuman kalau naik motor itu duluan kabur hewan-hewannya dengar suara motor. Wah, lengkap banget perkenalan dirinya ya. Oke, salam kenal ya, Rian Anugrah Putra. Lubang Buaya, Jakarta Timur. Banjir gak di sana? Jakarta Timur deket dong, aku juga Jakarta Timur. Kalau untuk squad, aku udah jadi itunya ya. Apa namanya? Seragam squadnya, tinggal masukin modnya. Itu bisa langsung install dari Steam. Seperti tadi aku bilang ya, nggak ada pertanyaan RP. Aku malas jawab pertanyaan RP. Nanti aja. Sesuaikan lah apa yang dimainkan. Ya, tanyanya sesuai yang dimainin aja. Kunci kelinci nih. Mana yang level 3, mana ini? Masuk lubang dia. Monyet nggak ada. Kalau kalian nggak suka game yang sedikit gabut, jangan beli ini. Karena ini gamenya menurut orang ya tergantung. Kalau gue sih suka karena tantangan gitu kan, cari berburu itu nggak gampang. Jadi kita harus cari hewan, nggak sembarangan gitu loh. Nggak bisa gabut. Jangan beli kalau nggak suka game-game gabut. Ini agak-agak gabut gamenya, karena kita harus cari hewan, nggak bisa sembarangan maju, nggak bisa sembarangan ngejar, pasti kabur. So, jangan dibeli kalau kalian nggak suka game gabut. Biar inilah, aku memang suka beli peluru langsung banyak, males ini beli-beli lagi. Kayak panah ini 900, maksimalnya 999 beli itu. Ini 500. Senjata apa ini ya? Lupa aku. Oh, ini Solikin namanya. Lucu ya nama senjatanya, Solikin. Shows up on these 9 times out of 10, it's a stray deer. RDR aku udah tamat, setelah tamat udah nggak main lagi.
Ada Volodir. Tapi cewek. Betina. Mana ini jantannya nih? Gak apa-apa lah, betina kita tembak satu buat cari duit. Down tiga-tiganya. Kalau betina itu nggak dapat reward apa-apa gitu, cuma dapat duit doang. Sebenarnya nggak penting gitu loh. Cuman gua kan lagi masih cari duit lagi nih. Duit gua 406. Ini seven gua yang dulu, ternyata gua cari-cari nemu lagi. Sekarang harga 7,5 kalau nggak salah yang terakhir, yang full DLC ya. Kalau yang basic itu 110, itu pun karena lagi ada diskon. Kalau nggak ada diskon ya mahal. Enggak, yang di museum itu bebas apa aja. Cuman kan masa kita mau taruh di museum hewan yang biasa-biasa aja. Aku cari yang langka-langka dulu baru taruh di museum. Kalau enggak yang legendary levelnya yang dapat diamond. Patah-patah lagi ya? Enggak kan? Kalau patah-patah bilang ya. Soalnya aku lihat dari tampilan studionya patah-patah. Nah, ini kan kelihatan ya. Kita lihat jejak di kanan atas itu Volodir 30 sampai 47 kilo betina. Nah, ngapain dicari, ngapain dikejar? Cari yang jantan yang kira-kira beratnya itu dapat level besar. Coba kita ke demand yang banyak oke. Oh, di sini. Don't see any tracks, do you? Must have been a few days ago at the earliest. Makanya aku saran kalau kalian nggak suka game yang sedikit gabut, jangan beli ini. Namanya juga berburu. Kalau berburu gampang dapetin hewannya, bukan berburu namanya. Ada, aku dapat kemarin. Red Deer. Nah, coba ya kita ke museum dulu ya. Kita ke museum dulu, Tropilage Afrika. Aku masukin dulu ke museum ya, yang aku dapat kemarin. Kalau multiplayer ketemu pemburu lain ya tergantung, kalau dia baik mah biasa aja, tapi kalau dia jahat kita yang ditembak anjir. Itu aku nggak sukanya tuh. Bisa bisa pakai crossbow. Edit mode.
Sebentar, aku lupa edit modnya yang mana ya. Oh ini. Mana yang diamond? Nah ini red there. Oh. Yang gue dapat kemarin nih, diamond nih. Ini kita kasih apa di sini ya? Barrel gold aja deh. Babi, babi. Turkey, Turkey. Oke, udah. Mana itu? T-A-W-O. Suasana hutan Asia Tenggara. Nggak ada ini mapnya, map-map luar negeri semua. Mana Gofur? Oh, maksudnya hewannya gitu. Ah, Kolski, mana katanya kau mau beli squad, mana? Ayolah. Belilah squad, kita main squad. Nggak ada buaya, hewan air di sini cuman burung doang. Tolong ya, sudah diingatkan tadi jangan bertanya masalah RP. Saya lagi tidak mau menjawab masalah RP. Ah, napasnya cepet banget sih. Kabur kan? Iya, nanti diajak. Mana tadi dia? Kena enggak sih? Oh, kena itu, mati tuh. Singa, ada singa. Tapi itu di map Afrika. Wow.
Bukan, ini game, bukan game perang. Game berburu. Hunter chill, mata Hunter chill. Ella download squad course. Jangan FP mulu, refreshing lah. Binatang paling rare itu banyak. Rare itu bisa dari warnanya yang beda sendiri. Kalau yang di sini nggak ada yang buas-buas di map ini. Kalau senjata itu aku paling suka pakai M1 atau Eker, Eker. Tadi ini mati, ini kita tembak nih. Tuh kan berdarah kan? Medium. Mana dia? Tuh kan mati kan? Si Kadir. Ada si Kadir. Ya, rare itu kayak albino. Terus warna-warna yang gak lumrah lah pokoknya. Ya, termasuk kau buayanya, Kols. Ayo sudah download squad sudah. Ya, kalian juga yang lain download squad, kita main squad. Kalau udah banyak aku bikin server squad ntar nih. Ular, ada ular. Ularnya nonton doang tapi. Kalau squad itu susah diskon lagi karena dia udah game-game lama banget. 2000 berapa itu gamenya? Jadi itu udah harga termurah squad kayaknya. Betina lagi. Anjir kena pohon. Ntar ini kita sejam lah ya main berburu, terus main ini lagi apa squad. Jujur kalau buat main sendiri aku nyaman ini, maksudnya enak, nggak kerasa. Tapi kalau untuk di stream kan itu kasihan kalian yang nonton sedikit gabut kayaknya. Mata harus jeli di sini nih. Oh ya, 2015 ya squad ya, lupa aku. Ya, ya itu kan termasuk game lama berarti kan 2015. Jadi untuk diskon itu kayaknya udah nggak mungkin.
Yang diskon tuh biasanya game-game yang baru keluar, terusnya bodongkrak penjualannya dia diskon. Barrel God 50 kilo. Valheim. Valheim itu game kayak mana ya? Pernah denger sih game Indonesia ya? Developer Indonesia yang buat ya? Game offline yang enak dimainin. Apa ya? Battlefield mungkin. Aku tuh kurang suka game yang tamat-tamat itu sebenarnya. Jadi kayak squad, squad itu kan gak akan tamat karena dia gamenya ya game strategi gitu. Kayak ini game gak ada tamatnya nih The Hunter ini. Cuma kita berburu aja terus. Survival pun pasti ada tamatnya kan? Kalau yang bukan online. Nggak suka aku game-game yang kayak Rust itu. Ya sebenarnya nggak perlu pintar-pintar bahasa Inggris, yang penting ngerti aja. Lagian orang Indonesia juga banyak kok yang main. Terus ya satu keuntungannya kalian yang mau belajar bahasa Inggris juga enak. Karena bahasa Inggris kalian pun jelek, orang luar tuh welcome, tetap ngerti apa yang kalian omongin tuh, maksudnya mereka ngerti. Beda kalau orang Indo kan, kita ngomong bahasa Inggris salah dikit aja pasti langsung di lu apaan lu bahasa Inggris, nggak jelas aja sok-sok bahasa Inggris, pasti gitu kan kalau orang Indonesia kan. Kalau orang luar nggak, orang luar itu lebih menghargai kita. Coba kalian inilah kasih masukan ke aku, kira-kira game yang enak tuh game apa gitu loh. Biar aku cek ntar. Wih, wih. Di depan muka anjir. Kan nggak kelihatan hewannya. Kenapa betina mulu dapetnya? RDR udah tamat aku RDR. Itu kan game yang tamat itu kan udah nggak seru lagi setelah kita mainnya tamat. Escape from Tarkov itu nggak ada di Steam sih, harus pre-order.
monster lawannya. Ah, itu satu juga yang aku nggak suka ya kayak gitu. Makanya aku nggak suka main Valorant gitu ya. Karena Valorant ya beda-beda ya tiap orang. Cuman kalau aku kalau mau game perang ya perang sekalian gitu loh. Kalau Valorant itu kan perang tapi kok kayaknya apa ya? Pakai-pakai ilmu itu jadi lucu. Ini dia nih. Mana dia tadi? Mana tadi? Gak mati kah dia? Ya, makanya aku juga main Black Squad. Ada aku, tapi lagi jarang main Black Squad sekarang. Nggak mati yang kita tembak tadi. Tempatnya terlalu tertutup di sini. Gimana kalau kita pindah sini? Arma 3 ada, pernah main kok. Ada, aku masih install Arma 3. Arma 3 itu lebih ke game militer simulator yang komunitas itu, community gitu. Jadi tanpa community nggak asik main Arma 3. Beda sama squad. Squad kita main sendiri pun di dalam juga banyak temen. Sepi sekali hewannya ini. Pantes. Tidur dulu ini. Udah jam 2 ya, nggak ada hewan lah. Arma berat. Ya nggak tahu kalau beratnya. Padahal grafiknya Arma sama Squad tuh jauh banget. Lebih bagus Squad. Grafiknya, soundnya itu jauh lebih bagus Squad. Nyangkut. Minecraft ya tuh. Minecraft itu aku heran kenapa orang kok seneng banget ya. Ya gitulah, orang kan beda-beda guys. Kayak aku itu lebih suka game-game yang lebih ke simulator sebenarnya. Bukan game-game yang di luar nalar kayak Minecraft, Valorant itu kan yang di luar nalar seakan-akan kan. Aku lebih ke game simulator yang mendekati real life.
Hey. Ada red there. Sembunyi dulu, sembunyi. Flight simulator ya jelas pernah lah. Ayo datang. Salah. Itu dia. Mana jantannya? Ya, kabur jantannya. Ada jantannya, anjir. Ada jantannya tadi, tanduknya gede banget tuh. Enggak, tadi ada jantannya. Nah, itu tuh. Wah, itu cowok itu. Kalau yang jantan ya di sini kan kita cari skor gitu loh. Kalau betina itu nggak dapat skor apa-apa, cuma dapat duit doang. Yang dicari itu kan kalau nggak rare diamond. Ada suara. Anjir, dari mana suaranya nih? Nah itu tuh. Cewek itu mah. Mana yang jantan nih?
Gua betina. Betina semua. Itu jantannya sana. Eh, betina itu. Tuh, nggak dapat kan trofi ratingnya kalau betina. Wow, si Kadir. Kena mati nggak dia? Mati itu mati. Siapa bilang gue suami takut istri? Gue nggak takut istri, menghargai istri itu yang lebih tepat. Ah, lu bocah belum punya istri aja udah soto ya anjir. Ntar lu punya istri dulu baru rasain.
Aduh, non organ vital. Mati kan? Cewek lagi, betina lagi. Kenapa banyak banget betinanya? Dari yang sok ngide itu bakal jadi gosip. Jadi kalian jangan sok ngide. Cewek gosip biasa, kalau cowok gosip itu wah luar biasa itu mah. Kalau gue sih paling nggak suka ngurusin urusan orang lain itu. Tapi kalau kalian memang doyannya begitu ya udah mudah-mudahan. Tuh kan gosip lagi keluar kan, gua dibilang TNI beneran tuh, itu kan gosip tuh. Itu namanya gosip yang membawa kekacauan akhirnya nanti. Jangan sok ngide. Lebih baik itu walaupun tahu diem, kalau nggak tahu jangan ngomong gitu. Kalau tahu ya udah cukup tahu aja. Kalau memang perlu diberitahukan ke yang lain silahkan diberitahu. Tahu itu benar. Tapi yang bahaya itu yang nggak tahu apa-apa tapi ngide itu yang bahaya. Ya ini biar kalian ngerti ya. Nanti ada yang tanya lagi silahkan kasih tahu. Aku udah nggak akan main di IDP lagi. Ya aku udah pensi di IDP. Kalaupun main RP nanti mungkin di tempat lain ya. Jangan terlalu kepo. Jangan lagi kalian tanya kenapa alasannya aku udah stop di IDP. Udah cukup aku yang tahu. Dan aku tidak akan main di IDP lagi. Udah pensi di IDP. Udah cukup jelas ya. Jadi jangan dicari tahu lagi dan jangan sok tahu, sok ngide, bikin gosip yang enggak-enggak kenapa aku udah enggak main di IDP. Ya. Mana Tokyo? Tokyo yang mana sih? Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan Indo Pride, aku sudah tidak mengambil bagian di situ lagi. Ya. Udah masa masih kurang jelas sih kalian tuh harus bener-bener dijelasin sedetail mungkin gitu loh. Dan aku rasa juga nggak perlu kalian tahu jelas buat apa. Kalian tidak bisa memaksakan segala sesuatu tuh harus kalian tahu. Itu yang paling penting. Oke, kalau kalian belajar dewasa lah. Mythical.
Yang aku lihat kalian itu para viewer kadang suka memaksakan kehendak kalian sendiri itu loh, ingin tahu setahu-tahunya. Nah, satu hal yang kasih paham ke kalian bahwa streamer itu juga manusia sama seperti kalian, yang ada hal-hal privasi dia harus dia tutup gitu loh, nggak bisa serta-merta kalian harus tahu semuanya gitu. Lala. Gede banget nih. Very hard. Very hard, very hard. Mythical. Taro. Ya salut sih, maksudnya semakin banyak perubahan yang dia buat sebenarnya. Ya senang aja. Anjir, nggak kena-kena. Kena berapa kali itu nggak mati-mati anjir. Mati kau. Kenapa betina semua di sini? Mati, mati. Tapi mati itu, cuman nggak one hit aja. Kalau mati pasti mati.
Iya, goyang banget. Mana red deer tadi ya? Tuh, mati kan? Terkapar. Kalau di jantung ya pasti mati. Cuman kan posisinya jaraknya jauh banget nih. Coba. Ya kita coba ya 389 meter kira-kira. Kira-kira hampir 400 lah. Kita coba. Aduh. Goyang banget, jir, jir. Lepas. Nggak bisa kejauhan. Masih ingat tempatnya. Kita ambil dulu yang mati. Dia tergantung nafasnya dia. Kalau dia capek, dia nggak bisa diem. Tahan nafas kan jadinya. Ya elah, pakai kabur lagi. Drop zone peluru nggak ada. Kita harus beli peluru. Soalnya aku udah beli peluru banyak nih. Red there. Mati itu pasti. Kalau main multiplayer pasti ketemu orang lain. Aku lagi nggak main multiplayer ini. No vital organ hit. Gagal dapat diamond kan? Ini mati dua. Kenapa pada betina dah?
sempat isi. Kita cek dulu ada nggak yang jantan lagi. Kalau udah nggak ada, oke. Kita eksekusi yang itu. 170. Gak kena anjir. Bisa bisa mabar nih game. Oh, ada yang jantan. Nah, one hit kan, langsung mati kan jantung tuh. Nah, kita panen dulu, panen dulu. Panen dulu. Nggak ada peredamnya ini ya, nggak kena organ vital. Pernah berburu beneran dulu waktu masih di Kalimantan, sering berburu beneran. Jantan. Dimanakah kau jantan? Mati. Oke, M1. Mana itu tadi domba itu ya? Iya, di Kalimantan mah babi. Tapi aku sekarang udah nggak di Kalimantan, aku di Jakarta sekarang. Mana tadi yang mati? Oh, ini pasti jantung nih, one hit. Tuh kan jantung kan? Lifelong heart, daging, jantung,
tulang kanan, tulang kaki kiri. Surabaya, aku kuliah di Surabaya dulu. Kuliah di Ubaya. Wow. Level 5. Level 5 mah nggak jadi, nggak dapet diamond tuh. Kalau biarin tuh. Di Indonesia rusa dilindungi. Tapi tergantung rusa apa dulu. Ya kalau habis ya tetap reload juga lah. Ubaya jurusan informatika. Meter. Aduh, ngadap sana lagi dia. Aku selalu reload, habis nembak reload, habis nembak reload. Takut kehabisan peluru aja. Iya, di sini kayaknya rame nih kalau pagi nih. Nah, tadi yang mati ya. Oh, ini nih. Ada darah. Fresh. Bajing itu tupai ya? Habis ini kita pindah map. Mau pindah map atau main squad? Ayo pilih. Kalau main squad aku off stream dulu, ganti judul baru. Kalau disambung ntar orang nonton langsung ke tengah main squad gitu kan, jadi judulnya menipu. Mana tadi dombanya? Itu kalau masih ada yang nanya masalah IDP, tolong yang udah tahu kasih tahu. Tapi kalau squad aku kurang bisa aktif ya baca chat kalian ya. Anjir, mana dombanya tadi? Saya yang gak mati. Ntar ini paskan 1,5 jam dulu ya, baru aku pindah main squad. Mana tadi dombanya? Malah dateng. Tapi kenapa betina?
Mana tadi yang mati? Oh, ini lewatan. Momotnya mana ini? Ya, momotnya pada tidur semua kayaknya. Server apa? Belum tahu. Ditunggu aja lah. Saya belum memikirkan untuk server mana. Belum tahu mau ke server mana, aku belum pilih-pilih, maksudnya belum ada rencana untuk RP dulu dalam waktu dekat. Tuh, kita masih jauh aja, kabur dia. Ya kalian tunggu aja lah ya, karena aku udah bilang aku gak mau jawab pertanyaan tentang RP dulu, tolong dimengerti lah, nanti aku gak nyaman, aku gak stream lagi ntar. Karena aku udah bilang tadi, sama-sama menjaga, saya menjaga kalian dalam menjawab setiap pertanyaan. Nah, kalian juga sebisa mungkin jaga moodnya, streamnya, streamernya. Bukan ke aku aja, ke semua orang juga kayak gitulah. Jadi sama-sama menghargai, sama-sama enak. Sembilan menit lagi kita pindah squad. Kalau squad aku masuk Discord dulu ini, ngajak yang lain. Kalau nggak pun ya sendirian juga bisa. Ayolah kalian yang ada squad main bareng. Kali dua enggak tuh, mati semua itu. Squad 210 kalau nggak salah, terakhir aku lihat 210.000. Daripada aku beli itu ya, apa sih, lupa aku, game Ghost Recon ya, Ghost Recon tuh aku beli 1 juta berapa gitu ya, 2 hari kelar tamat ya, nyesek juga sih sebenarnya, maksudnya itu game, sebentar, itu game mahal
Tapi gue bentar doang namatinnya. Nggak kena. Kok banyak peti binatang di sini? Di laptop. Aku nggak punya PC, guys. Aku tuh dari dulu nggak suka pakai PC. Karena dulu itu aku suka pergian kan. Masa iya PC mau kebawa sana sini. Jadi aku pakainya laptop. Ayo, 6 menit lagi. Iya, Ghost Recon itu aku 2 hari doang tamat. Istriku tuh ya sampai ngomong, astaga beli game mahal-mahal cuman dimainin 2 hari katanya. Itu kalau bisa aku kasih orang tuh gamenya. Udah nggak kumainin lagi karena ya gimana, ngulang lagi ya nggak enak lah. Kan udah aku bilang aku nggak pakai PC, aku pakai laptop. Ada momotku nih, momot tolong dijawabin momot. Ada yang nanya aku pakai laptop apa itu, tolong dijawab. Ya Ghost Recon bisa online, tapi ya online-nya gitu-gitu doang misinya. Maksudnya dia online untuk menyelesaikan misi utama gitu loh. Bareng-bareng. Ya kalau aku udah kelar, udah tamat gimana? Ngapain lagi? Paling online ya bantuin yang belum selesai misinya, kita bantuin gitu. Buat pestanya ada lah. Itu istriku yang pakai sekarang. Astaga, orang kesini ada timbul di sana. Aku itu udah percaya sama ROG, makanya aku pakainya ROG. Ini masih laptop, do. Jadi kamu masih gampang jawabnya. Ntar kalau udah PC, panjang kau jawab di situ.
300 meter kita coba ya. Mudah-mudahan kena. Kena anjir. Ayo, kemana kau? Kemana kau? Mati kau. Mati. Dah, kita panen dulu deh, terus kita ganti squad. Udah nggak semahal itu sekarang. Kan udah keluar lagi yang baru. ROG Strix Scar 15 sama 17. Kalau untuk PC minimum untuk 5M itu nggak bisa, nggak tahu sih. 5M itu ribet soalnya. Lebih ke jaringan juga harus lebih stabil kalau 5M. Kalau mau rakit PC lebih baik jangan nanggung-nanggung sih. Boleh apa rakit PC. Kalau laptop jangan nanggung-nanggung karena laptop nggak bisa di-upgrade. Kalau PC ya masih bisa lah kalian upgrade. Oke. Udah, kita ganti ke squad dulu ya. Oke, guys. End aja kali ya. Ntar aku stream baru lagi buat ininya, buat apa? Buat squadnya.